والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال قال تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وبابا ibu ibu para remaja putra dan putri tokoh masyarakat dan pemuka agama hadirin dan mustami'in pengurus masjid dan pengurus wilayah bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis taklim ini kehidupan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, shalawat serta salam mari kita terus ajukan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qarib atau dengan syarahnya yang disebut Tausyekh, yang malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 113 baris kedua ada kalimat Faslun fi Arkanus Shalah. Artinya yang akan kita bahas pada malam ini adalah tentang rukun-rukun sholat. Baik, silakan dicari dan diperhatikan dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Surah Fatihah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan banyak umur, sehat walafiat, murah rezeki, hasil semua maksud dan tujuan guna untuk berkhidmat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisabati Rasulillah wa bi barakati muallim hadzal kitab wa bi siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. Suatu satu pasal ini fi arkanis sholati akan menerangkan rukun-rukun sholat, atau dengan kata lain fardu-fardu sholat. Karena di dalam sholat kata fardu dan rukun itu nama maknanya sama. Ta'addadal lafdu wa tahaddal makna. Lafadnya berbeda, rukun, fardu, tapi wa tahaddal makna,
maknanya salam. Dalam kitab Tausiah tidak cuma rukun sholat yang akan dijelaskan, tetapi lihat di layar wa adabiha, bagaimana etika kita sholat. Wafil abadi, dan akan menjelaskan juga bagaimana sunnah abad. Wal hayati, dan akan dijelaskan juga apa itu sunnah hayat. Tuntas dalam pasal ini kita akan bahas masalah sholat dari rukun, etika, sunnah abad, dan juga sunnah hayat. Wataqaddama makna sholati lughatan, dan telah dahulu makna sholat ini lughatan menurut lughat, wasyar'an dan menurut syar'. Apa arti sholat yang sesungguhnya? Apa itu definisi sholat? Maka definisi sholat baik secara lughat maupun secara istilah sebenarnya sudah dijelaskan terlebih dahulu kemarin-kemarin. Namun apakah Bapak dan Ibu masih ingat penjelasan tersebut atau sudah lupa? Saya tidak tahu. Kira-kira masih ingat apa lupa? Halo? Masih ingat apa sudah lupa? Wa arkanus sholati, dan rukun-rukun sholat itu zamaniyata asyar ruknan, ada 18 rukun. Mohon maaf bacaan saya berbeda dengan tulisan yang ada di dalam buku ini. Di dalam buku ini ditulis wa arkanus sholati dan rukun-rukun sembahyang, tetapi saya lebih senang mengatakan rukun-rukun sholat daripada rukun-rukun sembahyang. Rukun-rukun sholat di dalam kitab ini jumlahnya ada 18. Dengan mengkaji kitab ini, wawasan kita semakin bertambah. Ternyata rukun sholat itu bukan cuman ada 17, bukan cuman ada 13, tetapi juga rukun sholat ada 18. Ahaduha, salah satunya an-niyatu, ialah niat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Wahia lughatan mutlaqul qasdi. Secara umum, secara mutlak, niat itu menuju ke sesuatu. Itu niat. Tetapi wasyar'an, pengertian niat secara syar'i, yaitu qasdu syai'i, ialah bermaksud pada suatu perkara muqtaronan bifa'lihi, disertai dengan mengerjakannya, itu baru niat. Ketika kita mau sholat sudah berdiri tegak menghadap kiblat, diabai dengan kata-kata usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i, setelah semuanya standby baru kita laksanakan sholat, diawali dengan niat Allahu Akbar. Itu
niat. Oleh karena itu pemahaman niat masih banyak yang keliru di antara kita. Salah satu contoh, kita punya tetangga pulang dari pasar membeli koper besar. Ketika kita tanya, "Bapak mau kemana beli koper besar banget?" Dia bilang niatnya bulan depan mau pulang. Sesungguhnya kalau bulan depan dia berangkatnya itu belum termasuk niat, tetapi baru azab, baru rencana. Kalau yang dikatakan niat, dia melangkahkan kaki dari rumahnya, mau pergi pulang, mau berangkat pulang, kita tanya, "Bapak mau kemana?" Niatnya saya mau pulang. Itu yang benar dikatakan niat. Tapi kalau jawabannya bulan depan saya akan pulang, minggu depan saya niat pulang, sesungguhnya itu bukan niat, tetapi azam, baru rencana, bukan niat. Wa mahaduha, dan tempatnya niat itu al-qalbu, ialah di dalam hati. Bil ijma'i, dengan ijma' ulama, di antara al-qasdu, karena niat itu adalah menuju suatu perkara. Oleh karena itu kita ngaji hukum apa adanya. Lihat di layar, fala yakfi an-nutqu ma'a ghaflatil qalbi, tidak cukup untuk niat hanya sekadar mengucapkan sejak saya sholat fardu maghrib usalli fardu maghribi usalli fardu isyai, tapi ma'a ghaflatil qalbi, hatinya tidak ikut niat. Usallinya mah medok, usallinya mah pasti, tetapi hatinya ingat pekerjaan, hatinya ingat utang belum lunas, hatinya ingat bangunan rumah belum selesai. Itu tidak cukup untuk niat. Oleh karena itu, niat itu yang diucapkan di dalam hati. Ingin saya katakan kepada jamaah, saudara-saudara saya, orang tua saya, bapak dan ibu saya, mulai malam ini jangan katakan justice sinis kepada orang yang ketika orang itu sholat tidak membaca usolli, tiba-tiba dia datang langsung Allahu Akbar tanpa mengucapkan usolli. Jangan diomongin, apalagi di justice, dia itu aliran sesat. Tidak, bukan aliran sesat, cuman dia tidak pakai sunnah. Dia itu sholatnya tidak pakai usolli, batal sholatnya. Tidak, tidak batal. Karena yang menjadi patokan niat itu hatinya, bukan mulutnya. Oleh karena itu, niat itu yang tidak sah, fanayak hidup kumana ghaflatil qalbi, mulutnya pasti, mulutnya medok mengucapkan usolli, mulutnya pasti mengucapkan sejak saya sholat, tapi hatinya lalai, itu tidak sah. Lebih sah sholat itu kalau hatinya niat walaupun mulutnya enggak mengucapkan usolli, itu lebih sah. Apalagi afdol adalah orang yang mengucapkan usolli sekaligus hatinya juga niat. Liusahi dan lisanul qalbah, supaya hati itu menolong, supaya lisan itu menolong hati. Sholat
itu terdiri daripada tiga tingkatan. Wa maratibu sholati salasa, sholat itu ada tiga tingkatan. Al-awalu al-fardu, yang pertama sholat yang disebut sholat fardu, diaksabihi dengan bagian-bagiannya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada fardu aridah. Asani yang kedua, sholat itu an-naflu, sholat yang memiliki waktu musabab, waktu wasabab, memiliki waktu dan sabab. Yang kedua, sholat ini memiliki waktu, aturannya waktu. Seperti sholat duha, waktunya pagi hari. Jangan sekali-kali melaksanakan sholat duha habis asar. Sholat tarawih, waktunya habis sholat isya. Tidak sah tarawihnya kalau dilaksanakan sebelum sholat isya, walaupun sudah masuk di dalam waktu isya. Ada dusadar, sholat yang memiliki sebab. Sebabnya masuk ke masjid, kita dianjurkan sholat sunnah. Itu namanya nafrudus sabab, sunnah yang memiliki sebab. Yang ketiga, asalisu atabil mutlaku, yang ketiga sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini bukan sholat fardu dan juga bukan sholat sunnah yang memiliki waktu dan juga bukan sholat yang memiliki sabab. Tiba-tiba sholat, ketika ditanya oleh temannya, "Mas, sampean sholat?" "Iya." "Sholat apa?" "Sholat aja." Itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sekaligus saya keluar. Di dalam kitab lain dikatakan yahrumu sholatu bi khamsati awqatin, haram sholat di lima waktu itu. Itu kalau sholatnya sholat yang ketiga ini, sholat nafilul mutlak. Bagaimana dengan sholat dusyarat? Sama sekali tidak haram. Salah satu waktu ini haramkan sholat adalah ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Jam 4 kita sholat asar di masjid, kemudian 6:30 balik lagi ke masjid mau melaksanakan sholat maghrib, maka di waktu jam 6 itu tidak dilarang melaksanakan sholat tahiyatul masjid, walaupun tadi kita sudah selesai sholat asar. Kenapa? Karena alasannya dus sabab, sholat yang memiliki sabab. Oleh karena itu, jangan ditiru keputusan seorang ustadz di satu wilayah. Di wilayah itu kebetulan hari itu ada yang meninggal. Pagi-pagi diurus-urus, selesai masuk waktu asar. Kata jamaahnya, kita sholat asar dulu, baru sholat jenazah, baru nganter ke kuburan. Kata ustaz sebab, jangan. Kalau kita sholat asar dulu, nanti sholat jenazahnya berarti setelah sholat asar, itu haram. Dilarang sholat setelah sholat asar. Akhirnya karena jamaah tidak mampu debat sama ustaz setempat, akhirnya jamaah mengikuti anjuran ustaz, sholat mayit dulu, nanti direncanakan baru sholat asar. Begitu sholat mayit, selesai sholat mayit, jamaah bubar dan Allah matikan tetangga saya waktunya sesudah sholat asar. Tidak diharamkan. Yang diharamkan itu
adalah yang ketiga an-naflul mutlak, salat sunah mutlak. Nah, karena salat ini terbagi tiga, fa in kana bis-salatu fardhon, maka jika ada salat itu salat fardu, wajib niatul fardiyah, maka wajib niat kefarduannya, wa qasdu fardhiha, dan bermaksud mengerjakannya, wa ta'yinuha, dan menentukannya, min subhin, dari sholat subuh, au duhrin, atau sholat zuhur, masalan umpamanya. Jika sholat yang kita laksanakan ini adalah sholat fardu, maka dalam sholat fardu itu wajib menghimpun tiga komponen niat. Yang pertama, niatul fardiyah, harus menyebut fardunya. Yang kedua, waqas dufaqniha, harus menyebutkan sejak saya sholat. Wadah yuduha, dan harus menyatakan sholat apa yang akan kita lakukan. Lihat di layarmu. Fa'inkanati sholatu fardun, wajada fiha salah satu asya. Kalau sholat ini sholat fardu, wajib komponennya terdiri daripada salah satu asya, tiga item. Yang pertama, niatul fardiyah, niat melaksanakan sholat fardu, walau bin mu'adah, wa sholat yusobi idil kiyam mudafida binu, wal murad bin fardiyah fika sobi ma'wa fardu bin nafsi. Itu yang pertama, nyebut fardu. Yang kedua, wa qasdi fa'liyah, sholat ini tadiyah, lita tamayaz ansarin afar. Yang ketiga, wa ta'inuha, dan menyatakan sholat apa yang dilakukan. Ketika kita melaksanakan sholat maghrib, maka hati kita wajib menyatakan sejak saya sholat fardu maghrib, sejak saya sholat qasdu fardhi fardu fardu maghrib ta'yin, qasdu ta'rud ta'yin, itu minimal itu. Usalli fardul maghribi, selesai. Apakah tidak wajib membaca salah salawatin? Tidak, itu hanya pelengkap. Karena salah salawatin maknanya tiga rakaat. Jangankan orang dewasa, bocah juga tahu bahwa sholat maghrib itu tiga rakaat. Dan dalam sholat subuh, apakah perlu mengatakan rakaat ini? Tidak perlu. Karena jangankan orang dewasa, anak TK juga tahu sholat subuh itu dua rakaat. Mustaqbilal qiblati, itu juga tidak wajib. Kenapa? Karena tidak ada sholat yang tidak menghadap kiblat. Semua sholat harus menghadap kiblat. Salah salawati rakaat ini mustaqbilal qiblati, itu tidak wajib. Yang wajibnya usalli fardhus subhi, usalli fardhul zuhri, usalli fardhul asri, usalli fardhul maghribi, usalli fardhul isya'i, itu sudah cukup. Dan maknanya sejak saya sholat fardhu maghrib, sejak saya sholat fardhu isya, sejak saya sholat fardhu subuh, dengan menyingkat niat yang terdiri daripada salah satu asya, tiga item tadi, insya Allah hati Bapak tidak akan terbebani. Karena mengatakan niat tidak amati, itu selama mulut mengucapkan Allahu Akbar, sholli fardhu maghrib, salah salawatin nusabbil qiblah, tiada memudahkan Allah, selama mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati mengatakan sejak saya sholat fardhu maghrib, ringan niat kita. Tapi kalau dibaca semuanya, Allah Akbar, sejak saya sholat fardhu maghrib, tiga rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala, repot.
yang kerepotan nyatanya enggak baca niat hatinya. Bahkan ada yang soal Allah Akbar itu niatnya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, al-qanatus sholatu naflan, jika sholat itu sholat sunnah, la tawaqqit, sholat sunnah yang memiliki waktu, kawatiratin, seperti sholat sunnah rawatib, awdata sababin, atau sholat sunnah yang memiliki sebab, wajib bi amroni, maka wajib di dalam sholat tadi dua item, dua poin. Yang pertama, qasdu fi'lihi, menuju mengerjakan sholat dengan kata kalimat Arabnya usolli, bahasa kitanya sejak saya sholat, wata'inihi wata'inuhu, dan menyatakan sholat itu sunnah ayn naflu, yakni sholat sunnah imma bimusyawabika terawih wa duha wa witir wa bimidobat ika idil fitri khusubil komaru sholatid qobliyah, dan lain sebagainya. Ketika kita melaksanakan sholat rawatibah, sholat sunnah qobliyah dhuhr, maka cukup mengatakan usolli qobliyatan, sejak saya sholat sunnah qobliyah. Tidak baca usunatan? Tidak, karena sunatan itu tidak wajib disebutkan. Tetapi kalau bapak mau dalam usolli, lengkapin saja usollinya, usolli sunnat adhuri qobliyatan lillahi ta'ala, usolli sunnat adhuri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala, silakan. Kena waktu mulut ketika belum sholat itu tidak sibuk dengan yang lain, tetapi ketika bapak takbir, ketika ibu takbir Allahu Akbar, hati cukup mengatakan sejak saya sholat sunnah qobliyah dhuhr, sejak saya sholat qobliyah dhuhr, tidak diwajibkan menyebutkan sunnahnya sejak saya sholat qobliyah dhuhr atau sejak saya sholat ba'diyah dhuhr, tidak mesti menyebutkan sunnahnya. Nah, niat nafliyah tidak diwajibkan sampai niat sunnahnya, li'anna nafliyata mulazimatul nafli. Bahkan wa in kanatis sholatu naflan, kalau saja sholat ini sholat sunnah mutlak, di sini nggak ada ya. Di kitabnya enggak ada. Coba lihat di layarnya. Wa in kanatis sholatu naflan mutlaqan, kalau saja sholat yang kita lakukan itu adalah sholat sunnah mutlak, tidak ada hubungannya dengan tempat, tidak ada hubungannya dengan waktu, lapar aja pengen sholat. Ya walaupun saya ragu apakah jamaah ini ada yang merasa lapar pengen sholat. Tapi karena di sini kajian harus kita kaji. Seandainya orang lapar pengen sholat, sholat fardu sudah, qobliyah dhuhr 4 rakaat sudah, ba'diyah dhuhr 4 rakaat juga sudah, masih pengen sholat lagi, dia sholat sunnah mutlak, maka wabadari lam yufi miyam yufi qayyid biwakti, adalah sholat yang tidak ada hubungannya dengan waktu, wala sababi, dan tidak ada hubungannya dengan sebab apa-apa, payah fi fihi niyatu fa'li sholati faqad
maka untuk sholatnya, sholat mutlak itu cukup melaksanakan di hati niat sholat saja. Usalli sunnatal mutlaki rakaataini lillahi ta'ala, Allah Akbar. Ketika lillahi Allah Akbar, hati cukup mengatakan sejak saya sholat. Nggak wajib menyebutkan sejak saya sholat sunnah mutlak, nggak wajib. Apalagi sejak saya sholat sunnah mutlak dua rakaat, nggak wajib. Cukup satu kata, sejak saya sholat. Cukup. Yang paling ringan, yang paling tidak dilakukan. Asani, dan yang kedua, sebagai kudubun sholat adalah al-qiyamu, ialah berdiri. Rukun sholat yang kedua yaitu berdiri. Cuma di mana? Lihat di layar, fi sholatil fardhi, hanya di dalam sholat fardhu. Berdiri sebagai kewajiban, berdiri sebagai rukun sholat. Kalau sholat yang kita lakukan adalah sholat fardhu. Bagaimana kalau sholat sunnah? Silahkan tidak berdiri, silahkan duduk. Males duduk, pengennya berbaring, silahkan berbaring. Cuma resikonya dua. Yang pertama, kalau sholat sunnahnya sambil duduk, dapat pahalanya hanya 50%. Orang-orang yang sholat terawihnya berdiri dapat pahala 100%, yang duduk kebagian 50%. Lumayannya daripada zero. Bagaimana kalau berbaring? Lumayan 25%. Resikonya tambah banyak kalau sholatnya berbaring. Yang pertama pahalanya 25%. Yang kedua, kalau sudah selesai harus bangun duluan. Karena kalau bangun belakangan keinjek orang yang mau pulang karena sholatnya berbaring. Ma'al kudrati, serta mampu. Fa'in ajaza, maka jika ia tidak mampu anil kiami dari berdiri, qa'da, maka ia harus duduk. Ketika orang tidak mampu berdiri, silakan sholat sambil duduk. Bagaimana duduknya? Kaifa syaa'a, bagaimana enaknya menurut dia. Aminat tarabu, duduknya duduk tarabu, duduknya duduk iftiras, duduknya mau duduk tawarruk, silakan. Bagaimana duduk tawarruk? Duduk dalam tahiyat yang mana? Dalam duduk tawarruk tahiyat yang mana? Terakhir. Kalau iftiras duduk di mana? Tahiyat awal. Kalau tarawuh gimana tarawuh? Ada yang tahu duduk tarawuh? Silakan pilih tiga model duduk. Mau tarawuh, mau iftiras, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kitab ini, ketika seseorang tidak mampu berdiri dan memilih sholat itu sholat sunnah sambil duduk, maka waqu'uduhu muftarisan afdalu, dan duduknya sambil duduk iftiras itu lebih baik. Kita bermadhabkan Syafi'i, berarti berimam Syafi'i. Ketika kita tidak mau sholat berdiri, maunya sambil duduk, maka pilih duduk iftiraslah yang afdal menurut Imam Syafi'i.
Maka di sini juga dikatakan aminat tarawih wa afdhal min ghairi hatta tahrusyki wa adri afdhaliyatu ala ibtiras. Bahkan Imam Syukki dan Imam Syekh Adra'i menyatakan bahwa duduk tarawih itu lebih utama daripada duduk ibtiras. Enaknya ikhtiras berarti kita mengatakan ini sebagai saya enaknya tarawu berarti kita mengatakan ini yang abdul menurut saya suki dan saya atrai supaya mereka ulama bertanggung jawab. Dan sini tidak dilanjutkannya di kitab Duruh, di kitab Rayatul Badian sudah dilanjutkan. Bagaimana kalau orang itu mau sholat tapi tidak bisa duduk? Kenapa pantatnya bisulan 7 biji? Maka silakan sholat sambil terlentang. Terlebih dahulu berbaring. Sholat sambil berbaring. Caranya berbaring itu tiduran sambil miring ke sebelah kanan, kepalanya di utara, kakinya di selatan, kayak orang mati. Duduk berbaring juga tidak bisa karena badan sebelah kanannya korengan. Berbaringlah berbaring ke sebelah kiri, kepalanya di selatan, kakinya di utara, badannya menghadap kiblat, tetap menghadap kiblat. Berbaring ke sebelah kiri juga enggak bisa karena lambungnya borokan. Silakan terletak. Bagaimana rukun dan sujudnya sudah tidak mampu dengan isyarat gerakan kepala, ini rukun, ini sujud, yang pastinya sujud lebih rendah daripada rukun. Kepalanya sudah tidak bisa bergerak, cukup kelopak mata kedipkan, ini rukuk, ini sujud. Kelopak mata dan hatinya sudah tidak berfungsi, disolatkan, selesai. Tamat itu. Ini hukum Pak, ini hukum Bu. Artinya hukum ini menjelaskan dalam kondisi apapun, dimanapun, kita tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali. Dalam kondisi semacam tadi saja, pangkat 7 bisulnya. Lambung sebelah kiri korengan, lambung sebelah kanan borokan. Leher sudah tidak bisa bergerak, mata sudah tidak bisa berkedip, sholat tetap wajib dilaksanakan. Itu hukum. Walaupun prakteknya kadang-kadang jangankan sakit seperti itu, sakit gigi aja udah gak mau sholat. Itu prakteknya. Padahal hukum itu menyatakan begitu. Wasalisu, dan yang ketiga, takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram ini ada 16 syarat. Pertanyaannya, apakah takbiratul ihram yang selama ini kita lakukan sudah memenuhi syarat yang 16 tadi? Wallahu a'lam, kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.